Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Robi Nahliansah Jumat pagi menghadiri pembukaan Turnamen Volleyball Championship Kapolres Cup tahun 2018. Turnamen yang diselenggarakan oleh Polres Tanjab Tim tersebut dilaksanakan untuk menjaring bakat atlet voli dari Kabupaten Tanjab Tim. Turnamen Volleyball Championship Kapolres Cup tahun 2018 ini digelar di lapangan bola voli Gos Paduka Berhala Kecamatan Muara Sabak Barat. Pertandingan voli ini akan berlangsung 7 hingga 14 September, mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Sebanyak 20 tim putra dan 12 tim putri ikut berlaga dalam turnamen yang memperebutkan juara serta hadiah jutaan rupiah tersebut. Turut hadir sekaligus membuka secara resmi pertandingan, Kapolres Tanjab Tim AKBP Marinus Marantika Sitepu, Kadis Parbudpora Tanjab Tim, Ketua DPRD Tanjab Tim, Pengurus PBVSI Seprovinsi Jambi, serta para pejabat teras Polres Tanjab Tim. Pembukaan ditandai dengan pemukulan voli oleh Wakil Bupati Tanjab Tim, Robi Nahliansah, dan para pejabat yang hadir lainnya. Kapolres Tanjab Tim AKBP Marinus Marantika Sitepu mengatakan, turnamen bola voli Kapolres Cup tahun 2018 ini merupakan agenda tahunan yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemkab Tanjab Tim. Salah satu tujuannya adalah untuk memotivasi pemuda-pemuda Tanjab Tim guna meningkatkan sportivitas dalam bidang olahraga. Jadi tujuan kita adalah untuk memotivasi pemuda-pemuda Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan sportivitas dalam bidang olahraga. Dan kita harapkan dengan pembinaan bola voli di Tanjung Jabung Timur ini bisa secara konsisten dilakukan setiap tahunnya. Sementara Wakil Bupati Tanjab Tim, Haji Robi Nahliansah mengungkapkan rasa terima kasih kepada PBVSI yang setiap tahun menyelenggarakan turnamen bola voli yang dilaksanakan oleh Kapolres Tanjab Tim selaku Ketua Umum PBVSI Tanjab Tim. Robi berharap atlet-atlet yang berlaga merupakan atlet Tanjab Tim yang diseleksi dari seluruh kecamatan yang ada, yang nanti akan membawa nama Kabupaten Tanjab Tim ke tingkat yang lebih tinggi. Kami juga setiap tahun melaksanakan rehab yang berkenaan dengan lapangan voli, pembangunan yang berkenaan dengan lapangan voli. Nah, ini hasil kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan organisasi yang sendiri. Harapannya atlet-atlet yang tadi disampaikan Pak Kapolres ini memang betul-betul atlet Tanjung Timur yang diseleksi dari seluruh kecamatan yang ada yang nanti akan membawa nama kabupaten Tanjung Timur di tingkat yang lebih tinggi. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.